Bapak para petugas PPKM sudi kiranya membantu rekan-rekan ojol yang sedang mencari nafkah untuk anak istrinya dan untuk membayar angsuran motor, ya, untuk membayar kontrakan, belum lagi makannya. Mohon sudi kiranya diperbolehkanlah untuk keluarga besar ojol ini, untuk yang lagi ngebit, diperbolehkan masuk ke wilayah-wilayah yang penyekatan PPKM tersebut. Ibu Dona, ini Ibu Dona berjualan apa, Bu, di sini, Bu? Jualan aksesoris. Aksesoris, Bu, ya. Bu, kalau boleh tahu, Bu, Ibu menanggapi PPKM darurat yang akan diperpanjang hingga Juli nanti, akhir Juli nanti. Tanggapan Ibu seperti apa, Bu? Apa ya, buat pedagang mah ngaruh, buat omset. Karena aja kita jam 8 harus disuruh tutup, kita buka aja jam 4. Oh gitu, ha. Omset mah jatuh banget. Oh gitu, Bu, ya. Iya, ya, dan pemerintah disuruh gitu, ya udah kita ikutin aja aturannya, ya.